Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Nah, dan untuk hari ini kita berada tepat di rumah saudara saya ya teman-teman, atau gudang padi seperti ini ya. Kita akan mengambil atau membeli pakan entok tersebut ya teman-teman. Yuk, let's go teman-temanku. Ayo teman-teman ikuti terus yuk. Nah, di sini ya teman-teman tempat saya membeli pakan entok, yaitu adalah katul padi ya tentunya. Nah, kita ambil dulu sedulurku semuanya. Nah, dan seperti ini ya teman-teman jenis pakannya ya, katul padi ya teman-temanku. Yuk kita ambil dulu. Proses pengambilan pakan entok teman-temanku ya, atau kita beli ya di sini. Nah, kita ambil dulu ya. Ini berhubung orangnya tidak ada ya kakak saya, jadi saya sudah minta izin ya teman-teman tadi itu. Katanya disuruh ngambil sendiri, disuruh nimbang sendiri ya teman-teman. Kayaknya ini masih kurang ya. Dan ini banyak sekali ya teman-teman, ini stoknya ini ya. Ini semuanya merupakan katul padi, jenis pakan entok ya, untuk bebek, ayam itu juga bisa teman-teman. Ini cukup kira-kira. Coba dulu. Coba ya nanti. Coba. Nah, kita yuk. Ternyata masih kurang ya teman-temanku. Kita akan mengambil di angka 13 ya, 13 kilo teman-teman. Ini masih kurang ya. Yuk kita turunkan, kita coba lagi sedulurku. Kita coba naikkan dulu. Nah, ini kalau kurang bahaya ini. Oh, ini biasanya di sini nih. Ya kayak gini nih. Ini tidak usah ini mah. Ya. Lebih bebas. Push. Mana gemar nanti? Talin. Wah, mantap teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah selesai. Ini kita tinggal membawa pulang ya, kita ikat dulu sedulurku. Panasnya. Itu stoknya itu masih banyak ya. Banyak sekali ini ya teman-teman. Ini khusus sapi ini juga bisa ya.
Yuk, let's go, yuk. Nah, sudah selesai, kita tinggal membawanya ke sepeda. Nah, alhamdulillah sudah. Oh iya, di depan sudah di. Nah, saatnya kita pulang, sedulurku. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti review hari ini. Semoga video ini bermanfaat sekaligus menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.